Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai guys, kembali lagi dengan channelku Varenti Alfanov. Jadi di video kali ini, sama seperti video biasa, aku bakalan kasih tahu kalian lagi seputar filter Instagram ya guys. Nah, filter Instagram ini tuh sebenarnya terinspirasi dari filter yang ada di TikTok. Kalau kalian anak TikTok, kalian tahu lah pasti kalau di TikTok itu banyak filter-filternya yang bagus. Dan salah satunya si filter koran TikTok ini. Jadi kayak ada berita-berita, tapi berita koran TikTok gitu. Kemudian ada foto kita, nanti ada di atasnya tuh kayak misalnya mencuri mangga, sedang jomblo, cari pacar gitu. Pokoknya ada kompilasi-kompilasi gitunya guys. Jadi filternya itu bagus banget buat dipakai seru-seruan. Misalnya kalian mau tampil instastory kalian lebih menarik lagi, kalian bisa banget buat pakai filter ini buat lucu-lucuan guys. Tapi seperti biasa, sebelum aku kasih tau apa sih nama filternya, aku saranin kalian untuk update IG kalian terlebih dahulu, karena wajib banget buat update IG supaya kita bisa simpan filter-filter terbarunya guys. Nah seperti biasa, sebelum aku kasih tahu, aku minta kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya di bawah untuk dukung channel ini lebih maju lagi. Subscribe ya guys, bantu aku di 50.000 subscriber. Kalian bantu dengan cara subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa juga untuk follow Instagramku di @renti_avarnov. Kalau kalian mager nggak usah khawatir, karena linknya udah aku letakin di deskripsi box. Jadi kalian tinggal klik kemudian beralih ke Instagramku di @renti_avarnov. Makasih. Nah, jadi ini dia nama filter Instagramnya. Semoga bisa ya di HP kalian. Nah guys, seperti biasa, sebelum aku kasih tau nama filternya, jangan lupa untuk follow Instagramku di @renti_avarnov. Follow guys, bantu aku di 10.000 followers. Nah, di sini aku bakalan kasih tau kalian nama filternya. Nama filternya itu adalah berita viral V2. Nih, misalnya ada yang kayak gini, pencuri mangga, burunan duda, burunan tante. Jadi kalian tinggal sesuaiin aja mau yang mana ya. Nih, kalau di tab gini filternya bisa berubah ya. Biasanya orang pakai yang ini. Bagus banget kak. Jadi kalian gak usah susah-susah lagi dari TikTok. Nama filternya itu dari wahab_379. Kemudian kalian lihat di filter, kalian follow dulu Instagramnya wahab_379, lalu lihat di filter, lalu kalian scroll aja ke bawah, ambil filter yang mana dia ya. Ini berita viral V2. Kemudian kalian, seharusnya ada V1-nya sih. Pokoknya aku pakai yang V2 nih, berita viral ya. Nah guys, seperti biasa, sebelum aku akhiri video ini, aku minta kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya di bawah. Bantu aku di 50.000 subscriber. Kalian bantu dengan cara subscribe. Dan buat kalian yang ada saran konten selainnya aku harus ngapain, komen aja di bawah, karena aku suka banget bacain komen dari kalian guys. Jadi kalian boleh banget buat komen di bawah. Oke, okay? Jadi segitu aja videonya. See you next video, bye-bye.